Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengupdate harga sapi di pasar Wlingi juga. Ikuti terus channelnya Mas Eko Wiono, dan bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe sampai berwarna abu-abu supaya Anda tidak ketinggalan info terbaru dari channelnya Mas Eko Wiono. Dan sekarang kita mulai untuk mencari sapi dengan harga berapa. Ya, ini ada betina jantan. Belum ada orangnya, mau saya tanya. Nah, ini ada betina laktasi 1 kali. Ini jenisnya simental. Untuk badannya ya lumayan, tidak cukup besar tapi ya masih bagus untuk indukan. Ini dijual dengan harga 17.500 nego. 17.500. Nah, ini bagi yang dananya 7-8 juta memelihara sapi, ini sudah dapat bakalan induk betina, pendetan betina di harga 7-8 juta. Ini ada lagi untuk yang harga 9 juta. Ini kepalanya ada putihnya, ini sengita. Ini dijual 9 juta nego. Ini ada 3 ekor betina. Sebelah kiri harga 14, tengah 16, dan untuk yang sebelah kanan ini harganya juga 14,5. Semuanya harga nego. Ini ada lagi bodinya gemuk, terus dari petaninya. Ini dijual harga 16,5 nego. Kepalanya putih. Ini ada yang kurus-kurusan. Kalau ini dijual 14,5 nego, kurus. Kalau ini dijual dengan harga 18.500 nego. Ini bodinya panjang dan tinggi. Bagi yang beli sapi di pasar ini, di sini juga ada yang jualan rumput, jadi bisa beli sapi dan rumputnya sekaligus. Untuk stok rumputnya juga sangat banyak. Betina-betina. Ini ramean yang kemarin daripada yang sekarang. Apa mungkin ini terlalu pagi?
Itu untuk rumputnya sangat banyak. Kita pindah lagi ke tempat yang sebelah timurnya. Ini ada pedet-pedetan, ada diri-diri, dan ada yang bukan babon. Nah, untuk babon yang seperti ini saya minta gugul ya, ini tidak ada tanduknya. Ini dijual 19,5 nego. Kalau saya suka yang tidak ada tanduknya alias dugul, karena kalau waktu makan itu, kalau dugul itu tidak bisa menumpahkan, menyundang atau menyongkel pakai tanduknya itu. Biasanya makannya itu disongkel pakai tanduk, jadi terjajar kemana-mana. Nah, ini ada pedetan 2. Ini di harga 9 juta dan 7,5 juta. Untuk yang warna yang sebelah kiri itu 9 juta dan sebelah kanan lagi 7,5 juta. Nah, ini ada babon bawa anak. Ini yang cepat untung ya, beli yang seperti ini daripada hamil harganya larang atau mahal. Kalau yang bawa anak ini kan sudah kelihatan anaknya keluar, tidak ada resiko waktu melahirkan mati atau bagaimana. Ini tinggal kita menggemukkan induknya, anaknya gemuk, kita untung banyak. Ini lagi di betong sama mbahnya. Ini tadi ditawarkan 21.500 sama anaknya ini. Cepat nih. Susunya kok medun, Pak. Pinten, Pak, ini? Selikur. Kali anak ini. Cuman dandani rongsak. Rp21.500. Ini bawa anak betina. Daripada beli yang hamil harga 19.20, mending ini sudah ada anaknya, tidak khawatir kalau terjadi apa-apa waktu kehamilan atau melahirkan. Ini harga bisa masih dinego. Kita lanjut lagi ke utara. Nah, ini ada pemandangan yang sangat langka. Ini ada bengkel sapi. Ini lagi untuk memperbaiki kuku-kuku sapi yang panjang. Kakinya itu mengakibatkan kaki sapi itu tidak jejeg. Itu kakinya yang sebelah kiri kan kukunya panjang, jadi dipotong. Nah,
menggunakan alat tatah dan palu. Ya rapi dan jalannya tidak sakit. Untuk yang sebelah kanan sudah rapi, tinggal merapikan yang sebelah kiri, yang bagian belakang. Dihaluskan pakai grinder manual. Ini hasilnya setelah di salon, menjadi rapi. Jadi kalau ada tanduk yang panjang bisa dipotong dan dirapikan biar kelihatan muda. Dan untuk kaki yang kuku panjang juga dirapikan supaya kelihatan bagus, ganteng, dan cantik sapi-sapinya. Sekian video dari channel Mas Eko Wiono. Ikuti terus video terbaru dari channel Mas Eko Wiono. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Mas Eko Wiono ya guys, karena subscribe itu gratis loh.